Hak ni kita masih ingat ke tidak weh, la learning ni tak beberapa hari akan cukup setahun. Oh, masa dia cepat benar. Setahun hak berlaku letup pe di gudang bunga api di Munuk. Ya. Itu dia yang mana berlakunya 431 kerak kedai yang telah lepas bau ni. Kerak kedai tahun 2560 ni. Tahun lalu. Tahun lalu. La learning ni rumah pun tak naik lagi, cuma bau dok gerak udah-udah. Dok gini lagi. Itu dia bau ni dia katanya ni boleh akan bangun rumah. Itu dia, tapi la learning ni nampak tiap pun tak naik lagi. Ada setengah pada setengah tu apa nama ni duduk baik dengan modal sendiri ya tak ko, tapi nambung dah lah tanah tu. Iyalah, nambung tanah dulu dah. Maka kemarin hari yang telah lepas ni kemarin dulu. Pihak bertanggungjawab gubernur wilayah jalan ni iaitu Wati Roytri Terakuntho Tam ni serta jalan benar tiba. Anago. Tu dia serta dengan orang kampung kapal di sana ni telah buat majlis semaya hajak. Tu dia dulu semaya hajak dah sekali. Ni semaya hajak pula dah. Tu dia. Kau takut tamu tanah dulu ke lagu baru tanah kejak dulu ke. Betul lah boleh jadi kalau lagu mana tu. Adalah kapal dia lagi tu. Tu dia. Maka ada kakak pada kali ni ni buat turun mari duit bagi kepada hak orang bertak orang kena terjejas dengan musibah ni nilah dia kata weh deh. Jadi rumah hak yang dapat kemusnahannya dekat kakak semuanya. Hak kena baiki rumah ni sebanyak 48 orang. Tu dia yang mana telah ambil dah lah duit ni lebih kurang 4,500,000 lebih. Tu dia ambil daripada kong tun cuy lia pu prasop sarana pai samnak nayuk rat menteri. Hak beki. Manakala rumah hak orang kena pergi sewa tu 41 orang lebih kurang 369,000. Hak ni ambil bajet daripada tu juga dia kata. Jadi kejadian tersebut itu saat ini berlaku 29 Karak Kadakom 2567 telah menyebabkan sentuh terhadap tempat kediaman orang kampung ni lebih kurang 649 buah rumah. Lepas tu hak rusak punuh habis buah rumah ni lebih kurang 76 buah rumah dia kata. Maka pada kesempatan ni adik kakak gubernur wilayah Menara ni mari berjumpa lah. Mari berjumpa dengan adik kakak rakyat, mari beri semangat dan sebagainya. Lepas tu ada semayah jak ke apa sikit sebagainya adik kakak dia weh. Tu dia. Deh, orang yang ikut serta bersama pada hari itu tu lebih kurang 400 orang katlah. Lebih kurang 400 orang. Tu dia. Deh.